30 menit dah berlalu. Kau dah lambat ke sekolah, Ahmad. Sini. Ahmad, kau belum ada kesu lagi. Ini minggu kedua dah. Sebab minggu semua, kau batal lah, kau besar lah. Ini mereka kaya juga. Nama saya Ahmad. Saya dilahirkan dalam keluarga miskin. Itulah sebabnya teman sekelas menganggap saya sebagai budak miskin. Guru saya selalu marah pada saya kerana saya tidak pernah memakai kasut terbabi. Eh, kawan-kawan, nak makan tak? Taklah. Mereka selalu melayu diri. Tak ada orang yang mahu menjadi teman saya. Ali, main-main betul. Ali, kamu ni. Mana Ahmad? Ali, ada sini Ali, main. Kamu nampak Ahmad? Ahmad, kamu duduk di situ juga. Kenapa you duduk ke sana? Dia cakap dia tak ada kesusukan juga. Tak ada kesusukan. Yes. Ahmad, apa kamu buat ke sini? Kemana kesusukan kamu? Saya tak cukup duit untuk membeli nanti. Ah, alasan. Beli esok. Kalau tidak, cikgu akan rendah kamu. Dah, bawa masa saya. Biar saya buat kesan untuk kamu. Ah, ada yang bersampah. Tali pun ada. Nah, Ahmad. Membuat sendiri. Kawan-kawan, main tak? Tak nak. Kamu pakai botol tu. Apa ni? Pistol tu. Apa tu? Tariklah. Pada waktu itu, saya merasa malu. Eh, kenapa kelas di kosong? Oh ya, mereka semua pergi ke perpustakaan. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam Mat. Duduk Mat. Okey tak Mat? Hey, kau ingat kami rasa kesian kepada kau? Tak payah. Kami semua pakai kasut bukan macam kau. Diam Mat. Sini lah Mamai. Saya cikgu. Hafiz. Ahmad. Ahmad. Ahmad ada di sini. Cikgu, Ahmad tidak ada. Dia kata dia nak berhenti sekolah. Nak berhenti sekolah? Biarlah dia cikgu. Bukan dia nak belajar pun. Asyik tak datang. Asyik lambat. Biar dia berhenti cikgu. Kamu boleh. Kalau tak Ahmad. Sini. Saya nak hutang. Ya, saya call kepada Ahmad. Kenapa, cikgu? Kau tidak mempunyai telefonnya. Cikgu, Ahmad tidak mempunyai telefon. Tidak ada telefon. Tapi saya tahu mana dia tinggal. Mana? Ini rumahnya kan? Assalamualaikum. Ada siapa di rumah? Waalaikumsalam. Encik ni siapa? Saya ni juga Evan. Saya mengajar pendidikan jasmani. Encik ni ayah kepada Ahmad, betul? Ya, betul. Tapi apa cikgu buat di sini? Saya nak tanya, kenapa anak encik berhenti sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ahmad. Duduk. Kenapa ni ayah? Ada masalah ke? Gaji ayah semakin menurun. Saya tak dapat bayar bil rumah ni, Ahmad. Jangan risau ayah.
Ahmad akan bantu ayah mencari duit itu. Tidak. Awak perlu belajar bersungguh-sungguh. Tolonglah ayah. Saya akan bantu awak untuk cari duit itu. Saya akan bersungguh-sungguh untuk mencari duit. Begitu ceritanya. Habis apa Ahmad baca tarikh? Dia pergi cari cili padi dengan saya. Oh, begitu. Apa gaji Encik? RM6. Kalau sebulan, RM120. Tak apa, Encik. Saya nampak dulu. Assalamualaikum. Wah, saya pernah naik dulu. Eh, ada dia. Ada siapa ni? Kasus sekolah? Kasus sekolah siapa ni? Saya ada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik, di mana Ahmad sekarang? Dia duduk di luar. Di luar. Terima kasih, Encik. Ahmad. Eh, cikgu buat apa di sini? Cikgu ni yang minta maaf, Ahmad. Cikgu tahu, cikgu selalu marahkan kamu, Ahmad. Tapi sekarang, cikgu dah taubat. Eh, Ahmad, kamu boleh makan kesel lagi dari sekolah tadi sampai sekarang. Stepa saya hilang, cikgu. Tak apa, Ahmad. Macam sekarang ni, cikgu ada beli rasa untuk kamu, Ahmad. Nah, ta-da-da. Wah, cantiknya. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Ahmad. Ahmad, kalau besar nanti, Ahmad nak jadi apa? Saya ni nak jadi pemain bola sepak ni, kau. Bagus, Ahmad. Belajar bersungguh-sungguh, Ahmad. Supaya kau dapat jadi pemain bola tu. Okey? Okey, kau. Sama. Sama. Ahmad. Ini sekejap, Ahmad. Korang ni nak apa lagi? Salah, Ahmad. Kita nak kata maaf, Ahmad. Ya, kita betul-betul nak buat maaf. Kami memang merasa salah terhadap kau. Jadi, kami janji kami tak akan kacau kau lagi. Maksudnya? Sebenarnya, kami yang mengumpul duit untuk membeli kasut itu, Ahmad. Ya, kita yang beli kasut itu. Jadi, kamu nak pergi makan ke? Nanti. Boleh tak? Ya.